Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 yang baru saja tayang 2 Juni 2023 episode 74. Setelah kali ini Adara menyelamatkan Rasya dari ruangan es tersebut, mereka sedang mencari jalan keluar dan keberadaan saudara-saudara mereka, yaitu Irsyad, Gibran, dan juga kali ini mencari sang ayah, yaitu Fathir. Namun, nampaknya mereka benar-benar belum menemukan keberadaan saudara-saudara mereka dan juga ayah mereka. Namun justru kali ini Adara dan juga Rasya menemukan di mana lokasi sudah terbakar, dan itu artinya mereka terjebak di dalam kebakaran tersebut. Rasya dan juga Adara pun benar-benar panik, harus bagaimana? Apakah harus keluar atau justru mencari saudara mereka dan juga sang ayah? Alhasil kali ini Rasya memutuskan untuk berpencar dari Adara, di mana Adara mencari keberadaan Irsyad dan juga Gibran, sedangkan kali ini Rasya berusaha mencari keberadaan sang ayah Fathir dan juga Naura. Mau tidak mau, walaupun kondisi genting kebakaran yang sudah membakar hebat, namun Adara dan juga Rasya harus berani melakukan itu semua agar bisa membawa saudara-saudaranya dan juga ayah mereka dalam kondisi baik-baik saja. Alhasil kali ini Adara dan juga Rasya berpencar masing-masing untuk mencari keberadaan Gibran, Irsyad, Naura, Fathir, dan bahkan membebaskan tahanan-tahanan yang masih ada di dalam bank tersebut. Nampaknya kali ini Rasya dan juga Adara benar-benar bingung harus mencari kemana keberadaan saudara mereka dan juga sang ayah, karena api sudah membakar begitu hebatnya. Akankah kali ini mereka akan sama-sama keluar dalam kondisi baik-baik saja, atau justru kali ini mereka akan terjebak di dalam api yang begitu besar itu? Semoga saja ya guys, harapan kita anak-anak Magic 5 akan keluar dalam kondisi selamat dan tentunya semua dalam kondisi baik-baik saja. Makin penasaran ya guys dengan keseruan episode esok hari sinetron Magic 5 akan seperti apa, dan bagaimanakah kekompakan anak Magic 5 untuk keluar dari kobaran api yang begitu besar. Saksikan terus Magic 5 setiap hari, dan sampai jumpa